masalah jalanan berlubang menjadi problem tersendiri bagi sebagian besar negara berkembang. Keberadaan lubang di tengah jalan tentu saja mengganggu pengguna jalan, tak sedikit pula ada yang melontarkan kata-kata kasar saat kendaraan mereka tersandung lubang di jalanan. Tapi tahukah kamu kalau teknologi pembuatan jalan dan perbaikan jalan tuh saat ini sudah sangat maju loh? Beberapa teknologi pembuatan jalan ini mungkin gak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Penasaran seperti apa? Yuk langsung aja ya! Number 1. Spuncrete Replenish. Dalam 5 atau 10 tahun ke depan, genangan air di jalanan akan menghilang selamanya. Kenapa? Karena sekarang udah ada material spesial yang didesain khusus untuk paving jalan raya. Replenish dikembangkan oleh perusahaan Spuncrete asal Amerika Serikat. Material ini terlihat seperti lempengan permukaan jalan raya, serta pemasangannya pun nggak memerlukan banyak tenaga dan juga waktu ataupun biaya. Material ini juga memiliki kemampuan menyerap air sampai 500 inch kubik per jamnya. Material ini juga bisa digunakan untuk membuat trotoar, lorong, patio, dan juga lahan parkir. Number 2. Chip fill. Retakan, lubang, dan kerusakan lain pada jalan raya bisa menjadi masalah yang serius jika tidak segera ditangani. Aspal jalan raya lama-kelamaan akan menjadi rusak karena selalu dilalui oleh kendaraan setiap harinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan cara yang lebih efisien dan lebih cepat untuk memperbaiki kerusakan permukaan jalan. Chip fill solusinya, yang dimana material luar biasa ini bisa memperbaiki lubang kecil, retakan di permukaan jalan dengan cepat hanya dalam 4 langkah sederhana. Langkah pertama adalah membersihkan lokasi yang akan diperbaiki. Kemudian, langkah yang kedua memanaskan lokasi yang akan diperbaiki dengan pemanas aspal biasa. Setelah itu, kita bisa meletakkan material chip fill ini di atas permukaan yang ingin diperbaiki tersebut. Kemudian, langkah terakhir ialah finishing. Perbaikan dengan material ini akan menghasilkan permukaan yang halus dan rata kembali menutup dengan sempurna, serta akan menghasilkan penampakan jalan raya yang mulus. Number 3. HS Seal. Nah, percaya nggak kalau ada cara yang lebih cepat lagi buat menutup retakan pada permukaan jalan raya? Cara ini bahkan bisa muat dalam sebuah botol plastik aja loh. Yaps, HS Seal adalah bahan mirip lem yang kental untuk mengisi rekatan pada permukaan jalan raya. Material ini sangat kuat, cepat mengeras, dan dapat melindungi permukaan jalan dari air. Serta yang paling penting adalah bisa menunda perbaikan jalan untuk sementara waktu. Number 4. HP Craftco Concrete Cold Patch. Ada banyak sekali pilihan material dan campuran material yang berbeda-beda untuk perbaikan jalan raya yang dijual di pasaran. Hal itu karena material penambal yang dijual di pasaran umum tersebut adalah cara paling mudah dan murah untuk memperbaiki jalan untuk sementara waktu, agar tetap bisa digunakan dan aman digunakan sampai tiba saatnya untuk diperbaiki. Masalahnya adalah, material ini nggak didesain untuk bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Material penambalnya perlu diganti setiap 1 atau 2 tahun sekali. Bisa dibilang material ini adalah salah satu material perbaikan jalan darurat terbaik untuk saat ini. Number 5. Marathon Herb 36. Alat ini akan menciptakan permukaan jalan yang rata sempurna, mulus dan tanpa cacat, dengan teknologi canggih di baliknya. Herb 36 adalah alat pemanas inframerah untuk perbaikan jalan raya yang diproduksi oleh perusahaan asal Kanada, Marathon Equipment.
Alat itu adalah pemanas permukaan jalan dengan suhu yang sangat tinggi, baik pada lubang yang akan ditutup aspal kering maupun di area sekitarnya. Ikatan panas yang kuat akan terbentuk antara permukaan aspal yang lama maupun yang baru. Alat yang satu ini sangat luar biasa karena hanya membutuhkan waktu 3 menit saja untuk memanaskan aspal dan melelehkannya. Ketika material penambal sudah mendingin, hasilnya adalah permukaan jalan akan utuh kembali. Number 6. Volvo P5000 B-Series. Masih belum puas dengan teknologi perbaikan jalan yang sebelumnya? Masih kurang canggih dan besar? Nah, kalau gitu coba deh lihat alat khusus yang sangat besar ini. Ini adalah pengaspal jalan modern dan berteknologi tinggi yang dibuat oleh Volvo. Alat ini baru dipublikasikan di awal tahun ini loh. Alat ini memiliki mesin yang kuat dan canggih serta menonjolkan berbagai fitur yang sangat lengkap. Lebar kedua mesin ini sekitar 5,5 meter, sedangkan kapasitas bunkernya mencapai 1,1 ton, dengan kecepatan kerja mencapai 55 hingga 73 meter per menit. Wow, lebih cepat daripada mesin yang sejenis. Nah, bagaimana nih menurut kamu tentang alat perbaikan jalan yang tadi? Coba kasih komentar kalian di bawah ya. Cukup sekian video kali ini, semoga dapat memberikan sedikit informasi dan pengetahuan untuk kita semua. Oke, thank you guys. Bye-bye.